Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 8 Februari kemarin disambut meriah oleh warga. Usai Presiden melaksanakan santap siang, warga menyambangi restoran dan memanggil-manggil nama Presiden. Mereka berlarian menghampiri Presiden yang sudah masuk ke mobilnya untuk berfoto dan bersalaman. Yang lain sabar. Ada saja titipan pesan dari warga kepada Jokowi. Simak videonya. Sudah ya? Oke. Kiri aja, kiri. Siap. Kiri dikit. Tunggu ibu ya. Mas Tid, kacamata Mas Tid. Teris. Yang istri dulu ya. Ih, Bapak. Bapak, pokoknya Indonesia harus lebih baik ya, Pak. Saya berdoa, pokoknya Bapak sehat. Namanya siapa, Bu? Kekuatan. Pokoknya saya berdoa buat Bapak. Keluarga Bapak dilindungi. Indonesia harus makin maju. Negara, dunia mesti lihat bahwa Indonesia harus berjaya, Pak. Ya, buat supaya anak cucu kita dipelihara. Makasih ya, Pak. Bu, lihat sini. Pak, pokoknya anak kita mesti dijaga. Anak cucu kita semuanya, Pak. Indonesia harus lebih baik. Saya berdoa buat Bapak, pokoknya, Pak.